Guys, kita sekarang berada di Suaka Palu, Bangkok. Ini adalah salah satu kandang transit atau kandang rehabilitasi yang terbesar di Indonesia. Kandang ini berada di Desa Koli, Kecamatan Oba. Ini dibangun oleh Balai Taman Nasional kita Jalur Lobata. Tujuannya yaitu untuk edukasi, rekreasi, dan konservasi. Kandang ini bukan hanya tempat untuk merehabilitasi satwa jenis burung paru bengkok, tapi tempat ini juga dijadikan tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Penasaran seperti apa Suaka? Ayo, kita ke Suaka Paru Bengkok.